Halo, halo, sasaraka sama. Hai, nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Proton Saga FLS tahun 2014 auto motor dia. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition so far macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta India lah tanah dengan luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so far you boleh nampak yang ini kereta satu layer kita surat cat baru lah. You tak boleh cat lagi. Cat memang surat cantik. So sekarang I pelan-pelan satu lau lah bagi tengok luar dulu. Nampak Saga FLS lah, ini ada airbagnya. Okey. So kita pelan-pelan jalan-jalan dulu. Nampak lah, body dia memang cantik lagi, tak payah apa-apa lagi lah. Itu kereta yang boleh, ia terus jalan sahaja. Nampak depan lampu dia pun semua okey lagi. Okay. So tengok, salon dia, lampu semua tak terjadi gunting-gunting apa-apa lah, semua okey. Set mirror, semua okey. Tak ada masalah apa Mia. Okay, so kita tengok cermin, dia pun tak ada kena pizza apa, semua clear. Sampai atas memang sama juga lah, semua cantik-cantik lagi. Tengok belakang sama sekali. Memang cun-cun lah ni kereta. Okay. So ini lim dulu owner pun suka kena tukar lah. Dia tukar ni size 175, 65, 40 engine. So tayar bunga masuk tangan ada lagi 10% macam ni sahajalah. Okay, tutup kawan sekali, talam pun semua ada. Okay. So kita tengok depan. Okay, depan dia ni brake I rasa ada lagi dekat 40%. Depan ni tayar bunga masuk tangan ada lagi 20%. Okay, tutup kawan sekali pun ada juga. Kita sama tengok depan ni tayar dia. Nampak? Ada lagi 20% lah. Okey. Tutup kawan sekali pun semua sekali ada. Okey. So kita tengok belakang. Belakang sama lah. Lebih kurang 10% lah dia tayar. Okey. Tutup kawan sekali pun sama juga ada. Okey. Luar agak-agak suara bagi tahu lah kereta condition memang cantik lagi. Kita tengok dalam. Okey. Ini dulu owner pun so dia tukar itu leather, bukan leather lah, dia itu PU. Okay, semua sekali so tukar. Okay, nampak tak? Semua sekali sudah tukar lah. Tapi papan dia semua okay juga. Tak ada masalah apa, semua claim dia. Tengok dalam, semua sekali. Ini kereta pun satu owner pakai sampai sekarang punya kereta. Okay, tapi gun sama original, nampak tak? Semua sekali. Marking dia, bawa semua sekali. Okay. So carpet dia pun sama juga. Ini untuk tambahnya lah. Bawa semua sekali, nampak ini kita pun janji 100% tak terkena panji punya kereta. Okay, so kita ambil kunci. Kunci pun macam ni lah, standard original. Alarm semua ada. Okay, kita start dulu. Okay, tutup dulu. Okay, mileage dia, dia jalan 93,517 km. So function semua ada. Okay. Nampak ini sini ada satu airbag, dengan sana ada satu airbag. Aircon dia sejuk lah, tak ada masalah apa, semua clean. Okay, tengok. Semua okay. So kita tengok tepi. Nampak konsol dia pun okay juga, tak ada banyak cara apa-apa lah, semua clear. Atas sama juga lah, tapi sini tak, dia tak ada lampu lah. Dia lampu cuba sini ada saja. Okay. Nampak belakang seat dia semua sekali. Kalau ini you tak nak, you kasih buang lah. Talang seat dia semua original lagi. Okay, dulu owner, satu owner pakai sama selama kereta. Dia beri me time, dia suruh pasang ini. Cover dia ni. Okay. Nampak lah, semua okey lah. Semua cantik-cantik, dealer semua original. Semua standard lah, semua standard lah. Okay. Okay, window dia boleh guna, tengok. Okay, boleh guna. Okay, boleh guna lah. Empat-empat semua boleh guna, no problem. Okay, so sekarang kita tengok untuk belakang. Kita tengok seat di belakang lah. Nampak tak, dia itu PU. Semua okey lagi. Semua cantik-cantik lagi Mia. Tak ada masalah apa-apa, semua clear. Carpet dia pun suruh tukar lain lah. Ini untuk tengok besar ni. Nampak besar ni. Okay. Belakang pun sama juga, cantik juga. Sampai atas memung, sampai belakang, semua sekali. Memang cantik-cantik lagi. Tengok tepi. Okay. Nampak tepi gam sampai bawah sama juga original. Tengok dalam, semua sekali. Okay. Stiker semua original lah. Tengok, memang cun-cun lah ini kereta. Sap memang tak biar buah lah. Okay, so sekarang kita buka belakang, tengok belakang dia. Tengok lampu dia semua okey, tak ada kena pecah apa, semua clear. Logo dia, lampu semua clear. Okay.
So sama jugalah, nanti sini belakang I boleh tapak perperita, I tulis kat sini, I bagi khas metal. So kita tengah atas, nampak tak semua original ni ha? Original school dia, tepi gun sampai tepi sini, nampak semua sekali. Ha, memang semua original, tengok dalam semua sekali, tepi gun dia. Ha, nampak tepi gun dia semua sekali originalnya, tak ada masalah, tak ada kena langka. Tengok logo dia, original lampu dia, logo dia. Okay, ha. So kita tengok. Ha, tengok tak semua sekali, barang semua original ni ha. Nampak tak spare tire pun tak tengok pakai ni, tengok bunga ada lagi, banyak lagi semua sekali. Tengok semua sekali. Okay, tengok bawa. Ha, bagi tengok habis semua ini kita. Okay, so tengok nombor 3 pintu. Nampak tak pintu tepi-tepi pun semua okay lagi ni. Ha, sama original gun sampai bawa semua sekali. Nampak semua sekali ha, tengok. Ha, bagi tengok cun-cun lah ni kita. Oh, semua yang original. Okay, nampak tak? Okay, papan dia semua okay ni ha. Tepi gun sini atas sampai bawah semua yang original. Ha, tunjuk kasih tengok habis. Ha, memang tunjuk kasih tahu betul-betul ni, tengok. Ha, tengok semua sekali. Okay, empat pintu belakang semua yang standard original. So sekarang kita tengok depan macam mana. Okay, kita buka. Okay, so sama juga ha. Nanti ini kita berapa sisi horsepower, I tulis ke sini, I bagi kat sama tau. Okay, so kita tengah tahu dulu. Nampak original speaker dia ha. Ah, nampak ini logo dia. Tengok original gun dia tepi sampai sini. Ini cap dia color, ini semua original ni. Ah, nampak ah, langsung tak ada kena buka ni. Semua original. Nampak semua sekali. Ha, ah, tengok dalam. Ha, ah, lihat dia semua sekali. Tepi. Tengoklah. Ha. Ah, bagi tengok betul-betul semua sekali. Tak ada lari ni. Semua sekali tengok dalam. Lihat dia sini. Ha, ah, nampak tak semua sekali. Kipas ada jalan ha, tak ada masalah apa, tengok. Ha, tak ada leaking, tak ada apa-apa ha. Leti pun okey lagi. Nampak sama sekali. Sama jalan. Sama sekali tengok. Ekon ha, nampak tak ekon ni ha, sangat-sangat sejuk tengok air semua keluar. Ha, memang cun lah ni kita. Okay, so tengok bawa. Ada leaking, tak ada leaking, tengok sampai habis ni kita. Ha, you tengok sampai habis, you boleh tahu lah ni kita condition macam mana. Okay, so sekarang kita tutup balik. Okay, so sekarang kita nak pergi test ride ni kereta. Bagi customer tahu kereta, bagi customer tahu ini kereta S-over lights up macam mana. Okay, let's go. Okay, kita pakai seatbelt. Kita sekarang pergi test ride ni kereta, bagi customer tahu kereta condition so far macam mana. Okay, let's go. Ini untuk CVT gearbox lah. Saga memang CVT gearbox dia. Kalau untuk yang terbaru, first tahun 2022 baru dia jalan balik 4D. Ha, 480 gearbox baru start lagi lah. Okay, so sekarang kita try. Kalau CVT gearbox memang dia bunyi kuat sikit. Ha, ini saya nak tunjuk kasih tahu ni. Okay, ini biasa semua kereta pun sama juga ni. Kalau untuk pakai CVT lah. Tengok, pakai memang okay. Setak juga ini kita. Ha, dia cuba dia ha, dia main tu gearbox, dia main tu bunyi kuat sikit lah. Ha. Boleh lah, boleh jalan tak? Boleh lah. Tak ada sangkut sama saya. Tengok lah, saya jalan untuk belakang sini. Tak cantik main tempat. Dia main S-over pun okay juga. Nampak tak? Ha. So far kenapa dia okey lagi? Dia 2014 main kereta, baru jalan 93,000 sahaja pun tak banyak jalan. Ha, so memang okey lah. Tapi dalam memang bunyi-bunyi sikit-sikit adalah, sebab dia sagam lah. Ha, dia macam ni. You tengok ada tengah lah, macam ada sikit kukur-kukur macam ni. Dia untuk dalam main bunyi dia. Ha, I tak tahu you boleh dengar lah, tapi dia bukan sangat kuat lah. Ha, ini kita punya, dia punya, dia punya, dia punya macam mana cakap lah. Saga biasa macam ni. Ha, sebab kenapa
ini untuk nak tanggung jadi technician lah. Ini I pun tak boleh jawab sama kita punya YouTube customer lah. Oh, sorry lah, sebab ini I tak tahu macam mana cakap dia. Tapi pakai memang okey lah, aircon semua okey, sejuk. Tengok, pickup dia pun okey juga, pickup dia okey juga, tak ada masalah apa. Tengok, semua okey. Dia cuba dia kuat sikit bunyi dia. Okey, so sekarang kita nak try dia melalui sub lah. Okey, kita jaga motor kereta, kita pusing tengok. So okey, tengok. Tak ada masalah apa. Okey. Okey, so kita tepam baru pusing balik. Okey lah, steering pun tak ada lari apa-apa, semua okey. Pakai memang okey lagi ni kita. Pusing lagi satu kali, nanti kita pusing balik ke sana tapi nak check email laisak lah. Okey, so jaga kereta motor. Okey, jaga-jaga dulu jalan. Okey, so sini besar, I boleh pusing jaga motor tapi okey, kita pusing test email laisak macam mana ah. Okey, pusing habis, jaga-jaga motor kereta. Okey, tekan minyak. Tengok. Lagi sekali ya. Pelan-pelan lah, saya nak jaga-jaga. Okay, okay, tengok, tak ada masalah apa. Clear. Okay, laisa kanan kiri, clear, tak ada masalah apa. Pickup dia pun semua okay jugalah, tengok. Kalau berminat datang sini, saya bagi test running kita. Okay, okay, berikan tak ada kereta, kita try brake, 1, 2, 3 brake. Okay juga lah, brake pun okay juga. Brake dia pun tak kegang-gang apa-apa, semua okay, clear. Okay. So ini kita, I agak-agak kasih tahu je lah. I test ini kita function dia bagi customer tahu. Kalau betul minat, boleh datang cuma ambil kita sini, cari sama saya. Tengok lagi sekali ini kita, tengah test run lagi sekali ini kita lah. Okay, so sekarang kita pada kita punya outfit dulu. Kita cerita yang ini harga bagi customer berapa. 2014 FLS, okay, Saga FLS. Kat sini I selalu lupa lah, kadang-kadang gini sebab biasa kereta semua tak sama. Okay. Okay lah, so ini kereta memang okay, cun-cun lah ini kereta. Condition body semua cantik-cantik juga. Kalau minat, call sama saya. Ambil masa datang sini, test ride ini kereta. Okay, so sekarang kita selalu sampai kita main outfit lah. Pengiakan motorkan Kuang Hui. Ini kita main ketai sini. Okay, kita sini. Okay, ngam-ngam kita parking balik dekat sini. Oh, cun-cun. Okay, masuk P, tembrek. Okay, sekejap lah. Okay, so kawan-kawan semua, kalau yang minat yang ini kita, Proton Saga FLS tahun 2014, 1.3, auto modern dia. Kalau betul minat, boleh datang cuma sama saya. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, so yang ini kereta harga I jual set tukar lama sama bersokom RM13,800 sahaja. Kereta you boleh langsung, tak payah buat apa lagi lah, terus boleh jalan. Kalau betul minat datang cuma sama saya, tengok ini kereta lagi sekali, dengan test ride lagi sekali ini kereta. Kalau minat ini kereta, tukar lama 5 minit sahaja. Okay ya, see you later, bye.